Assalamualaikum wabarakatuh. Hai, kembali lagi. Di video kali ini saya akan membuat video Shopee haul lagi. Dan kali ini barang-barang yang akan saya haul itu agak random gitu, tapi semoga dari barang-barang yang akan saya review ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang lagi cari barang yang sama. Dan semoga video ini bisa bermanfaat ya. Dan untuk link barangnya nanti akan saya cantumkan di description box, jadi teman-teman bisa cek langsung. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita review barangnya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya. Yang pertama yang akan saya review kali ini adalah hijab syari. Jadi saya belinya itu dari toko Alan Tasik Bordir. Sebenarnya udah banyak banget video-video review dari toko ini yang saya buat, tapi kali ini tuh hijabnya agak berbeda gitu. Untuk hijabnya itu ini ada 3 saya beli. Ini ada warna coklat ada 2, sama yang marron 1. Cuma yang warna coklat ini beda model gitu ya. Dari sini. Nah, untuk yang hijab yang ini tuh model yang terbaru gitu, model yang pakai tali di belakang yang lagi hype banget, tapi ini versinya versi syar'i. Nah, ini kayak gini. Untuk model hijabnya itu modelnya kayak model tali yang lagi hype banget di tahun ini, jadi dia kayak ke belakang gitu. Dan ini yang non pad ya. Nah, ini untuk model kepalanya kayak gini, terus dia ada talinya gitu. Untuk bahannya ini bahan wolfis dan bisa muat sampai XL. Untuk panjangnya nanti akan saya cantumkan di sini untuk lebih detail hijabnya ya. Dan ini bagusnya itu bahannya dia bahan wolfis yang gak terlalu tebal dan gak juga tipis banget. Jadi ini pas gitu menurut saya, karena ini enak banget kalau dipakai dingin. Dan emang rata-rata di toko itu bahannya itu bagus banget gitu. Hijab yang kedua ini non pad juga, tapi bedanya dia nggak pakai tali gitu. Oh ya, untuk harganya ini 50.000. Bagian kepalanya kayak gini. Kalau tadi itu kan masih kayak ada kayak gimana ya, pokoknya beda gitu kan sama yang sebelumnya yang ini. Nah, kalau yang sebelumnya itu kayak gini ya, nah yang marron gini. Nah, untuk bahannya ini sama bahan wolfis, cuma kalau saya pegang gini ini lebih tebal dari yang sebelumnya. Dan ini sama aja sih, ini dingin juga, tapi menurut saya lebih enak yang tadi itu yang pertama ya, karena pas dipegang itu langsung terasa dingin gitu loh. Nah, ini bisa digunakan juga untuk ukuran sampai XL. Nanti untuk lebih detail hijabnya akan saya cantumkan di sini, teman-teman bisa cek langsung. Barang selanjutnya adalah barang elektronik. Jadi saya beli dari Shopee semua. Nah, ini dia. Ini sebenarnya kebutuhan aja sih. Jadi sekalian aja saya review di sini. Sempat teman-teman lagi cari barang yang sama. Nah, ini bisa menjadi referensi juga buat teman-teman yang lagi cari barang yang sama ya. Nah, barang yang pertama itu saya beli speaker mini. Ini dari Niko. Jadi saya beli dari toko store langsung gitu. Dan untuk fitur-fiturnya itu ada ini semua. Ini fiturnya ada Bluetooth, ada bisa masuk memori. Pokoknya ini teman-teman bisa cek. Nah, ini kalau kasih nyala kayak di sini. Nah, ini karena siang jadi nggak kelihatan. Jadi ini sebenarnya menyala ya, ada lampunya gitu. Nah, ini terus di bagian depannya itu kayak gini gitu. Next, untuk barang selanjutnya adalah hair dryer. Jadi saya beli hair dryer yang harganya itu cuma 29.000, dan ini dari toko Channel & Co. Jadi pas datang itu udah penyok gini, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nah, isinya itu cuma gini aja sih.
jadi ini bisa dibuka gitu. Jadi dia cuma sampai 2 powernya gitu. Ini mini dan sudah saya coba, jadi anginnya itu ya lumayan gitu. Lanjut untuk barang yang terakhir. Nah, untuk barang yang terakhir itu sama hair dryer. Jadi ini itu harganya lebih mahal dari yang sebelumnya. Ini harganya itu 68.900 dan dari toko yang sama. Kenapa saya beli 2 hair dryer? Karena pas saya beli ini tuh nggak mencapai gratis ongkir gitu loh, dan gratis ongkirnya itu lumayan. Jadi daripada saya bayar ongkir yang mahal, mending saya mencapai untuk pembelian gratis ongkir, jadi 100 berapa ya? 100, pokoknya 100 gitu, supaya bisa dapat gratis ongkir. Kayak gitu. Nah, untuk isinya kayak gini. Ini dapat 2. Terus kita dapat sisir juga, dapat sisir 2. Nah, ini dia hair dryernya kayak gini. Jadi dia besar ya, dan ini untuk tombolnya. Atau sini. Pokoknya gitu. Dan ini udah saya coba, jadi ini lebih keras pastinya dari yang sebelumnya, dan emang worth it banget dan lumayan sih untuk harga segitu. Ini bisa kayak segini. Jadi untuk anginnya itu supaya satu arah gitu, atau yang kayak gini. Nah, gini. Jadi itu ada lubang itu. Nah, itu tadi untuk review barang-barangnya. Semoga bisa memberi manfaat dan menjadi referensi buat teman-teman yang lagi cari barang yang sama. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Untuk linknya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.